Hai semua, kembali lagi di channel Diva Cooking. Kali ini saya akan membuat sempol berbahan dasar dari tahu. Sempol tahu ini cocok untuk dibuat cemilan keluarga ataupun juga bisa dijadikan ide bisnis loh. Selalu dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan bunyikan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Di sini saya udah siapin bahan-bahannya. Ada 10 buah tahu kotak kecil, 1 buah wortel parut, tepung panir secukupnya, bawang daun secukupnya, 10 sendok makan tepung tapioka, dan 10 sendok makan tepung terigu. Dan ini bumbunya ya, 2 siung bawang putih, garam, merica, dan kaldu bubuk. Dan juga di sini ada tusuk sate ya. Pertama-tama kita haluskan dulu tahu. Kemudian kita campur semua bahan dan kita aduk rata. Kemudian ambil sedikit adonan dan kita cetak menggunakan tusuk sate seperti ini ya. Kita cetak semuanya sampai adonan habis. Dan ini dia hasilnya, sudah siap untuk direbus. Panaskan dulu air terlebih dahulu, kemudian masukkan sempol dan memasukkannya cukup sebagian-sebagian saja ya, supaya tidak mudah hancur. Jika sempol tahunya sudah mengambang, maka kita bisa segera mengangkatnya ya. Setelah itu, kita siapkan tepung terigu dicampur dengan air. Kemudian kita jadikan baluran untuk sempol ya. Kita baluri sempol dengan tepung terigu, kemudian kita taburi dengan tepung panir. Dan ini dia, sudah selesai semua, tinggal kita goreng. Lalu kita panaskan minyak, kemudian sempolnya kita goreng. Jika sempolnya sudah terlihat matang dan kering, lalu kita bisa angkat.
Dan ini dia hasilnya, sempol tahu sudah siap dihidangkan. Sempol tahu ini lebih enak lagi bila ditambahi dengan saus. Pasti rasanya lebih mantap. Jika teman-teman suka dengan channel ini, silakan klik subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.